Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Pemirsa, demi sebuah konten video di media sosial, dua pemuda di Mamuju, Sulawesi Barat nekat berkendara sambil ugal-ugalan di jalan raya. Ulah ini tidak terpuji dan bukan untuk ditiru. Selain membahayakan diri sendiri, juga mengancam keselamatan pengendara lain. Dua pemuda berboncengan motor ini berulah gaya bebas dan ugal-ugalan di jalan raya arteri kota Mamuju, Sulawesi Barat seperti tampak dalam rekaman video amatir. Mereka berulah tanpa alat pelindung dan pengaman seperti helm dan lainnya. Tindakan mereka selain membahayakan diri sendiri dan orang lain juga bukan untuk menjadi contoh atau ditiru. Polisi sudah mengamankan kedua pemuda ini untuk dimintai keterangannya. Dugaan sementara mereka nekat berulah demi sebuah konten. Ada pengamanan terhadap pelaku ugal-ugalan atau prestasi yang terjadi di Kabupaten Mamuju, di mana tepatnya pada saat melakukan prestasi di Jalan Arteri dan di Jalan Jenderal Sudirman dengan berboncengan sambil mengangkat panggung depan. Barusan tadi ini diamankan di Kecamatan Tobada. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan hal serupa karena membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Jika masih ada yang melakukan hal tersebut, polisi akan menindak tegas secara hukum. Edi Junaedi melaporkan dari Mamuju, Sulawesi Barat.